Fenty Yumelda Naklui, usia 28 tahun, warga Desa Tuakau Kecamatan Fatuleo Barat, Kabupaten Kupang yang merupakan seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Kupang, tewas tersambar petir, Selasa sore, tanggal 28 November tahun 2023. Kapolres Kupang, AKBP Anak Agung Gede Anom Wirata membenarkan dan menuturkan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah di Pantai Trans Bisolo, Desa Tuakau. Peristiwa bermula pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah saat korban bersama anaknya Jufraden Nenobahan, usia 9 tahun, pergi ke Pantai Trans Bisolo mencari biji legundi. Pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah, terjadi hujan lebat disertai petir di lokasi tersebut sehingga anak korban segera mencari tempat berteduh, sementara korban masih terus melanjutkan kegiatan. Selang beberapa menit kemudian, hujan semakin lebat dan anak korban berteriak memanggil korban, namun tidak mendapat jawaban. Saat anak korban mencari keberadaan ibunya, ia mendapati korban telah terbaring dalam keadaan tak bernyawa. Ia pun meminta bantuan warga sekitar dan para warga melaporkan peristiwa tersebut kepada Pospol Barate. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, anggota Pospol Aibda Jun Bonbalan bersama petugas medis dari Puskesmas Poto menuju TKP dan memeriksa keadaan korban. Sesuai hasil pemeriksaan medis yang dipimpin dokter Helmi Nuban, korban murni tersambar petir dan sudah tidak bernyawa lagi. Atas musibah tersebut, keluarga korban menerima kematian korban sebagai sebuah musibah dan tidak diprosesnya sesuai hukum yang berlaku. Korban saat ini sudah disemayamkan di rumah duka di Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleo Barat, Kabupaten Kupang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.